Yang pasti aku tuh gak mandang fisik. Wah, gak mandang fisik. apalagi ini terjadi cuma sama anak-anak ABG nih. Guys, sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dengan kalian subscribe, sama dengan kalian mensupport para kreator untuk lebih semangat berkarya, membuat video-video terbaru dengan lebih keren gitu guys. Thank you. Halo guys, ketemu lagi dengan Damon di sini, dan di kesempatan kali ini kita bakal lanjut lagi bikin reaction animasi. Nah, video kali ini kita bakal nge-react animasi dari Tekotok ya. Nah, Tekotok ini juga sempat viral gitu, banyak banget kita lihat di sosial media kayak di TikTok, dari Instagram juga rame. Dia bikin animasi yang juga sederhana sama yang Dragon Alta kemarin, terus ada juga yang sebelumnya gitu. Nah, ini cukup produktif juga ya, dengan apa durasi 1 menit ya, dia bisa update hampir setiap minggu tuh ada terus gitu. Kalau pengalaman aku dulu waktu masih di sekolah animasi itu butuh waktu lama, kita harus punya idenya, harus punya ceritanya, storyboard, sketsanya dulu ya kan, sketsa karakter, terus animatiknya dulu, terus baru bikin animasinya. Dan menurut aku ini para animator-animator ini yang baru-baru booming saat ini nih bener-bener kreatif dan juga giat banget, serius gitu dengan bikin karya gitu setiap harinya. Oke, jadi langsung aja ya, teman, tunggu lama, kita langsung reaction animasinya. Ya, ini Tekotok dengan 173.000 subscriber. Wah, mantap banget nih. Dia juga ada Instagramnya dan versi TikToknya. Oke, ini dia udah banyak animasinya ya. Coba nih. Ini kreatornya ya, dua orang. Oke, langsung aja kita tonton videonya dari video yang paling baru ini, satu hari yang lalu nih. Oke. Udah mau keluar. Hujan. Apa nih? Hujan. Udah di anjir. Alam, bre. Please. Mau doang, gue lagi di pengalam, bre. Serius, bre. Kebelet. Kayak masih ada 3 sampai 5 potong lah. Anjir, 5 potong, dong. Masuk aja sekarang. Enggak lah, kalau dulu aja, bre, lubangnya pakai tisu. Kalau enggak pakai jari. Luan, bang. Santai-santai, bre. Bentar, bre. Nanggung, sedetik, bre. Ini tai gue udah ngegas. Lo pada penuh. Untuk juga kamar sebelah ada orang, bre. Please lah, bre, lu harapan gue udah gak kepegang sang, bre. Keluar semua aku juga gila anjir, dua-duanya main game dong. Baik-baik. Di dua kamar mandi yang sama, ternyata dalamnya mereka berdua lagi pada main game dong. Ya ampun, kasihan itu yang udah kebelet ada di ujung. Langsung bonjrot semua keluar. Oke, okay, next ke video selanjutnya. Nabung dosa. Wah. Kalau aku sih kriterianya gak banyak sih. Dosa bohong. Yang pasti aku tuh gak mandang fisik. Wah, gak mandang fisik. Mau jelek, yang penting aku tuh nyaman sama dia. apalagi? Ini terjadi cuma sama sih. Anak-anak ABG nih. Aku malah lebih seneng ya, kalau lagi jalan tuh gantian aja bayarnya. Waduh. Jujur ya, aku tuh seneng banget sama cowok yang sayang sama mamanya. Waduh. ini kayak ketahuan banget yang bikin ceritanya cowok deh. Cakep. Humoris juga tuh, aku suka kalau dibikin seneng gitu. Ngomong-ngomong udah banyak ya. Udah banyak nih dosanya. Gak apa-apa sih, justru di motor kan lebih so sweet. Uns. Bre, help. Pegang dulu, gue mau ke belakang bentar. Itu dia masih bikin dosa tuh, jangan cepet ya. Di sana. Emang salah apa sih kita menyiapkan kriteria kan? Terserah dia mau bilang, aku maunya yang baik banget, yang sayang sama orang tuanya, so sweet gitu kan, saling tukeran gitu. Oke, kita next ke video selanjutnya. Hidup bersamanya.
Oh, ibu sama selamanya. Dede. Aku cinta padamu. Anjir. Aku juga mencintaimu. Aileh. Seiring roda dunia berputar, segala kesulitan akan terasa indah. Asik. Aku bersamamu. Dede. Oh, ini next setelah punya anak banyak mama, banget. Mama, ini si Ade lapar nangis mulu. Bocor mama enggak bisa nyuci piring, kapan dibenerin sih? Kapan dibenerin? Itu suka kayaknya dia nyerang di situ, terus kita panggil sih kita tinggal 10 minta diisi, tapi kapan dapat duit? Bulanan udah mau habis nih. Mama, ini kan masih tanggal muda kok udah mau habis. Mama kan pakai 2 juta buat arisan, Pak. Udah izinkan ke papa katanya boleh. Oh ya, itu sekolahnya si kakak minta diulasin di tahunannya. Wow. Aduh. Kalau ngomong malam ini kan malam minggu, papa udah janji mau ngajak mama jalan-jalan kan? Ma. Kayaknya duit kita kurang. Kita kapan-kapan dulu ya jalan-jalannya. Ya, gak bisa ya. Iya, mama doain papa ya. Biar kita dapat rezeki lagi. Bisa senang-senang lagi gitu ya. Iya, papa. Iya, papa. Selalu doain papa. Aku yakin suatu saat nanti kita akan dapat mukjizat. Mukjizat. Dengan Bapak Jamal. Dengan Bapak Jamal. Iya, betul. Ya, betul. Kami dari acara TV Uang Shop. Anda akan kami berikan 100 juta untuk liburan. Susah. Cepat banget. Tetap. Ini bohong. Baru juga dapat 100 juta ternyata bohong dong. Oke. Okay. Kotok. Siapa yang paling cantik di dunia ini? Ya, ya. Asik, ya, ya. Capek, bener. Mimin. Gue ingetin ya, kayaknya sih lu lupa. Kayaknya sih. Kayaknya. Gue udah bilang ini 10.000 ratus. 10.000 triliun kali ya. Jadi tolong. Nah, gue pengen tahu aja, Mimin. Kali jawabannya udah berubah. Iya, coba. Ah, gak asik. Betulah, gue juga tahu. Cantik itu gak dilihat dari fisik. Dari fisik. Cantik itu dilihat dari sini. Uish. Udah sih telepon aja. Lu pengen bilang cantik kan? Ngaca, oi, ngaca. Oke lu, punya masalah apa sih sama gua? Bikin gua senang kali-kali aja gitu, sudah aman ya? Bodoh amat. Gua bohong, dosa gua. Gua masuk neraka juga lu kagak ngurus. Ya udah, selama gua deh, siapa? Ya, yang pasti bukan lu. Sorry ya, biar lu ngarep juga sih. Ya udah, gini aja. Gua orang tercantik urutan keberapa dah? Bentar. Di gua gak ada lu. Gak ada. Anjing. Di list orang jelek. Lu cantik kan? Enggak baca. Jalan namanya kita. Kalau mau dibilang cantik, bayar dulu. Bayar dulu. Tikus. Apaan gocap doang? Malu kemarin ngasih 500.000. Aku sampai sekarang masih penasaran. Kenapa setiap wanita gitu sering insecure dengan dirinya? Kayak bilang, aku udah cantik belum sih? Gitu. Padahal ya, misalnya dia udah cantik banget nih. Masih aja dia yang nanya, aku udah cantik belum sih? Aku jelek banget, aku masih burik gitu. Kenapa sih? Gitu. Ya, cantik itu kan dilihat dari hati. Oke, makasih, Bre. Kruk. Sorry. Oh, kira lagi makan. Oh, kode. Udah dong. Bunyi-bunyi mulu nih, sorry. Udah 3 hari sih, soalnya gak makan. Anjir, kode. Tiga. Mati dong, 3 hari gak makan. Udah dong ya, kita gak ada duit buat makan. Iya, bener gak ada. Ini tanda-tanda mau pinjem duit nih kayak gini. Tentang gue si om tuh, ya. Sorry ya, bre. Kasihan. Bunyi-bunyi mulu. Cuma kalau gue bisa beli makanan ya. Pisang ke, apa biskuit ke, apa pizza ke. Enak ya. Lu mau makan, bro. Udah. Gak usah ngerepotin. Udah, gak usah. Gak apa-apa kok, bener. Gak apa-apa. Gak ambilin ya. Jangan, udah. Gak mau ngerepotin lu. Kan ngerepotin jadinya lu jadi mesti jalan ke situ. Ngambil gua pizza yang itu. Bukan bisa. Ya, pizza. Gak usah lah, serius. Udah. Oh ya, makasih, bre. Kode aja. Anjir. Masih lapar kan dong. Udah dikasih makan tuh, omnya udah baik tuh, jangan ngerepotin si om mulu. Omnya cuma punya itu tuh, donat. Udah jangan. Apalagi yang coklat kan, aduh. Ya, kan jadi enak. Gak enak. Si om gue beliin donat jangan. Gue bre, itu donat kan enak banget. Apalagi yang coklat isi kan, dia kalau digigit bisa lumer-lumer. Enak parah, bre. Sorry ya, gak apa-apa kok. Oh ya, makasih, bre.
Eko lo protes juga sih. Jangan ah, udah jangan repotin lagi. Ah, udah sama ah. Gak enak gua sama si Om. Udah diem aja dulu, jadi sempit nih. Ah, itu si Om cuma punya pacar satu itu. Udah. Hai. Ya, sampai pacar aja mau direbut. Mau direbut doang anjir. Ini recommended banget nih, kalian mesti nonton nih. Tekotok nih, ini masih baru, masih baru nih videonya, masih belum banyak. Oke, kalian bisa kepo ini di YouTube-nya, di Instagram atau juga di TikTok-nya juga ada. Setelah ini kita mau react video apa lagi nih? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya, guys. Jadi kayaknya cukup sekian dulu. Jika kalian menyukainya, jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.